Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga masih selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezeki ya teman-teman ya. Tentunya itu ya teman-teman ya. Untuk kali ini saya akan membuat video dari Taper Wimac Magic Taper atau NG 2019C. Taper ini kebetulan ready bersamaan sama Kime yang transparan itu kemarin ya teman-teman ya, yang baru kemarin saya upload. Cuma dia baru ini mau saya buatin videonya. Oke, langsung saja kita cek inboxnya ya teman-teman ya. Kita lihat isinya apa aja. Bukan kardus pertama, ada tulisan Wimacnya teman-teman ya di bagian atasnya. Nah, bagian bawahnya dia dilapisin busa ya teman-teman ya, dilapisin busa. Terus dia ada buku panduan, langsung ketemu dengan buku panduan. Nah ini dia teman-teman, buatnya dia pakai plat ya teman-teman ya. Untuk ukurannya sendiri dia ada nomor 1, ada nomor 2, dan yang A sama B ini dia untuk A nya sendiri 0,5 dan yang B ukurannya 1,5. Nah seperti di foto di boxnya ya teman-teman ya. Gak begitu kelihatan ya teman-teman ya tulisannya ya. Isinya 4, cuma dia bukan dari 1 sampai 4, tapi dari 0,5, 1, 1,5 sama ukuran 2. Ini enggak ada ukuran 3 sama 4. Nah, untuk buatnya sendiri sih sepertinya ini bahannya lumayan bagus ya teman-teman ya, plastiknya ya. Adaptor, dia ada kepala adaptornya ya, ada batok adaptornya sebenarnya, nggak cuma kabel aja ya. Udah set lah ya, nggak USB. Terus ini dia teman-teman mesinnya.
mirip ya, metal teman-teman. Untuk bahan bawahnya dia metal, kayaknya tebal gitu. Untuk bagian atasnya dia plastik. Kayaknya hampir sama kayak clipper senior teman-teman. Atasnya plastik, bawahnya metal. Untuk kuasnya sendiri dia polos teman-teman, nggak ada upper giginya, polos polos aja. Desainnya cukup bagus sih kalau menurut saya, keren. Terus di sini dia ada platnya. Yang di sini tulisannya Professional Hair Clipper Timac NG 2019. Di sini dia ada LCD baterai ya teman-temannya. Terus untuk mata pisaunya dia lebih ke seperti legend ya teman-teman ya, seperti kayak seperti wall legend. Jadi runcing. Terus saklarnya dia ada kunciannya teman-teman. Remove the cover. Nah, jadi dia buat kunci saklar. Oke, langsung kita coba, kita nyalain mesin ini teman-teman. Baterainya masih 100% ya teman-teman ya. Dia cuma ada persentase baterai di sini. Dia bagian bawah ada seperti apa ya, guard gitu ya teman-teman, kotak-kotak. Jadi mungkin biar nggak licin kali ya waktu buat nyukur, apalagi posisi tangan kita berkeringat, jadi dia nggak licin ya. Sih kalau menurut saya nggak terlalu berat juga, biarpun covernya metal. Untuk yang terakhir isinya dia ada oilnya ini dia teman-teman.
oil singer. Maaf. Oil pelumas, pelumas mata pisau. Untuk baterai sendiri dia di sini tertulis 2500 mAh. Nah, ini dia teman-teman. Baterai 2500 mAh. Lama pengecasan 3-4 jam, teman-teman. 3-4 jam. Durasi operasi dia kurang lebih 240 menit. Untuk RPM-nya sendiri di sini dia ditulis 6000 RPM ya, teman-teman ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Sepertinya video kali ini cukup sampai di sini. Next kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video ini dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di video ini, terutama di ucapan-ucapannya yang kurang lancar atau penerangan yang masih apa adanya, mohon dimaklumi. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.